A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sobat Mulia Ilmu Padi, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk bersilaturahmi ya. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan, kebahagiaan, dan keberkahan. Amin. Kebayang gak sih ada orang perkasa yang bisa melaksanakan puasa 12 bulan tanpa henti, 1 tahun tanpa jeda? Padahal kalau dirasa-rasa ya, sehari puasa aja terkadang terasa berat banget deh. Haus, lapar, lemas, ngantuk, memang godaannya itu pual banget. Puasa sebulan kemarin aja bawaannya pengen cepat-cepat Idul Fitri aja. Nah, di video ini channel Ilmu Padi mau ngebahas nih mengenai orang perkasa yang bisa puasa 1 tahun penuh itu. Nah, apakah orangnya tinggi besar? Apakah orangnya berotot? Atau orang yang hobi bodybuilding? Atau seperti Gatot Gaca, urat kawat, tulang baja? Tapi sebelum melanjutkan nonton video ini, Sobat Mulia Ilmu Padi, kami undang untuk like and subscribe ya, serta silahkan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman agar informasi ini lebih banyak yang mengetahui dan lebih banyak yang mengamalkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunjuknya pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Oke Sobat Mulia Ilmu Padi, kita akan lanjutkan lagi ngebahas siapa sebenarnya yang dimaksud orang perkasa yang bisa puasa 1 tahun penuh. Orang yang diibaratkan berpuasa 1 tahun, kalau berdasarkan hadis, adalah orang yang melaksanakan puasa Syawal 6 hari setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan dan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa selama 1 tahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub radhiyallahu an, barang siapa yang mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal selepas Idul Fitri, berarti ia telah menyempurnakan puasa 1 tahun penuh dan setiap kebaikan diganjar 10 kali lipat. Wah, berarti orang yang melakukan puasa Syawal inilah yang justru bisa disebut sebagai orang perkasa ya Sobat Mulia Ilmu Padi. Yuk, mumpung masih di awal bulan, kita mulai puasa Syawal 6 harinya. Karena ternyata syaratnya tidak harus berperawakan tinggi besar, tidak harus orang yang gemar bodybuilding atau berotot kawat tulang baja seperti Gatot Gaca. Kita juga bisa loh Sobat Mulia Ilmu Padi jadi orang perkasa yang bisa puasa 1 tahun penuh tanpa jeda, 12 bulan tanpa henti. Bismillah ya Sobat Mulia Ilmu Padi. Sobat Mulia Ilmu Padi, sekarang sudah tahu kan siapa orang perkasa yang sanggup puasa 12 bulan tanpa henti, 1 tahun tanpa jeda? Insya Allah kita semua bisa melaksanakan puasa Syawal 6 hari ya, biar dapat pahala puasa 1 tahun penuh. Yang gak kebayang loh pahalanya. Dan yang penting, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, jika kamu telah bertekad kuat, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, berserah diri kepadanya. Sobat Mulia Ilmu Padi, sebenarnya ada 5 keutamaan lagi loh dari puasa Syawal 6 hari ini. Insya Allah dibahas di video silaturahmi selanjutnya ya. Sebelum video ini diakhiri, Sobat Mulia Ilmu Padi, kami undang untuk like and subscribe ya, serta silahkan share ke keluarga, saudara, dan teman-teman agar informasi ini lebih banyak yang mengetahui dan lebih banyak yang mengamalkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa yang menunjuknya pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.